Gis, sebelum pulang, kerjaan-kerjaanku ini ya? Iya kak. Loh, ini kan kerjaanmu, ngapain malah dia yang ngerjain? Loh, kan dia anak baru, ya harus dapat kerjaan lebih dong biar banyak belajar. Kerja lebih apanya? Dia kan punya porsi kerjanya sendiri. Di perusahaan ini, siapa yang kerja lebih ya bakal dapat lebih juga, jadi nggak masalah dong. Iya, tapi beban kerjanya kan beda. Kalau gitu, gajimu buat dia ya, kan dia yang ngerjain. Ih, nggak bisa gitu lah. Ya udah, kalau gitu kamu kerjain sendirilah, jangan bebanin orang. Manajer, orang yang tadi itu siapa ya? Kok dia galak banget sih? Saya juga nggak tahu. Tunggu bentar. Kak. Maaf, kakak ini siapa ya? Oh, tadi di depan saya lihat ada lowongan pekerjaan. Saya kesini mau interview. Hah? Interview? Kok tadi marah-marah? Saya itu tegas. Tadi marah-marah itu udah kayak manajer kan? Saya itu kesini mau interview jadi manajer. Ini bukannya tes yang kayak di TikTok itu ya? Yang kalian acting pura-pura buat uji saya itu kan? Asal kamu tahu ya, saya manajer di sini, jadi nggak usah banyak berhayal deh. Sana pergi. Yaudah deh, kalau gitu di sini buka lowongan jadi talent kan? Jadi talent juga nggak apa-apa. Aduh, pergi.